Oke, okay, halo, balik lagi di game Last Day on Earth. Oke, okay, teman-teman, kali ini kita masih lanjut di season 10. Week 2 tersisa 2 hari lagi. Saya ingin kelarin dulu nih satu misi week 1 di Premium Tax untuk nge-kill Witch dengan modified weapon apapun ya. Boleh melee, boleh apa? Fire gun ya, senjata api. Oke, okay, kita sekarang sedang on the way ke lokasi Witch untuk menyelesaikan task premium di week 1, yaitu kill Witch dengan any modified weapon. Ingat ya, modified. Dia dengan senjata biasa gagal nanti. Oke, okay, persiapannya saya seperti ini. Modifiednya ada Glock ya, dengan green laser. Oke lah, langsung saja, let's go. Oke, kita sudah sampai di, tapi di sini C4 berlaku nggak ya? C4 soalnya ada misi juga nih di tax ke week 2 ya, premiumnya. Tapi karena ini sudah pernah saya ledakin, harusnya sih nggak bisa lagi ya, tapi nggak apa-apa. Kita cek dulu. Nah, ini kan udah hancur kan ya? Kita nggak bisa taruh lagi nih C4-nya nih. Jadi berarti kita nggak bisa blow up C4 di sini. Dan saya masih belum bisa untuk ngeraid ya. Biasanya bisa digunakan untuk ngancurin tembok ya. Tapi karena kita belum bisa ngeraid, masih level 136. Jadi kita tahan dulu. Semoga sebelum season berakhir bisa ya, biar kita bisa selesaikan premium tax-nya. Oke, siap-siap kita untuk hajar witch-nya. Manakah witch? Dan seperti biasa yang paling ngeselin itu adalah nanti anak buahnya ya. Setelah dia teriak tuh. Oh, mana dia hilang? Oh, ini dia. Kayaknya bawa ke sana enak kali. Di sebelah sini ada ranjau duri tuh, males. Kita bawa ke sini saja. Mana tadi dia? Oi, where are you, witch? Oh, dia udah putar balik. Hajar, kabur. Seperti biasa, menghajar witch kita keliling-keliling di sini. Dan semoga nggak nge-lag ya. Nge-lag ini kadang bikin kesel. Mutar, 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 mutar. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Dia manggil anak buahnya. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Mana? Cepet. Ih. Cepetlah. Kalian lama sekali datangnya. Kan dia udah mulai ngejar lagi. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Ah. Ini yang paling ngeselin nih. Oke, anak buahnya udah habis. Tinggal hajar dia. Oke. Ternyata sudah gampang ya, anak buahnya udah nggak ada. Putar, 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 putar. Ingat, jangan lupa, ini dia sudah 77 lagi. Oke, saya langsung ke modified weapon. Dah, dua kali tembak lagi. Bye-bye. Oke, selesai. Dan seperti biasa, dia nggak ada ngedrop apa-apa lagi ya. Jadi, misi untuk kill witch selesai. Ya, boros 10. Medkit. Dan tadi AK ya, kita pakai AK1 dan menu-nya juga udah mau hancur. Oke lah kalau begitu, selesai. Kita lanjut lagi. Oke, sekarang kita sudah sampai di Roynit Laboratory.
Ini kita mau coba cari ya laboratory tag-nya. Ini agak langka ya, susah banget nih. Sepertinya memang kefir mengharuskan kita beli kalau memang butuh barang ini ya. Oke, ini sekarang saya akan coba cari di Ryan Lab. Dan kebetulan ini sekarang isinya zombie, jadi nggak terlalu boros lah ya. Jadi nanti kita akan ambil dulu yang di sisi luar ini. Ini yang dijaga si Brawler. Oke. Sip. Semoga kita beruntung ya. Oke, nggak ada. Lanjut. Oke, kita lanjut lagi cari. Sini ada chest satu. Ayo, 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 kasih kita lepek. Oke, nggak ada juga. Oke, lanjut. Kejar zombie setelah alarmnya bunyi ya itu. Ini chest yang di luar di mobil. Ah, nggak ada juga. Masih belum dapat. Di mana kau lepek? Kita cari lagi. Di sini ada nggak ya? Yo, ini terakhir. Biasanya di wah, nggak ada. Kita nggak beruntung. Dan biasanya di Ryan Lab ini cuma chest yang sisi ini doang ya, yang isinya bagus, maksudnya yang isinya adalah kebutuhan-kebutuhan riset. Kalau chest yang lain biasanya isinya biasa aja gitu. Bahan-bahan yang bisa kita temui pada saat farming biasa. Nah, seperti di sini nih pasti nih ampas nih, biasa aja nih. Tuh kan, nggak worth it. Ini juga biasanya nggak worth it juga nih. Nah, oke. Oke, kita lanjut ke Scientist Fan. Apa misinya sekarang untuk Scientist Fan? Apakah Soldier lagi atau Rider? Kita belum pernah ketemu Rider nih. Oke, ini zombie. Oke, hajar aja ya, hajar. Oke. Ini kayak sama kayak versi sebelumnya nih. Cuma zombie-zombie yang ngumpul, nanti di terakhir biasanya kita nolongin dia nolongin orang lab ya, yang di mobil van itu ya. Oke, masih belum dapat lab packnya. Kita hajar aja. Jadi kita nggak bisa terlalu berharap banyak ya bisa ketemu laboratory pack, karena memang itu jualannya kefir ya. Jadi ya untungnya kita masih bisa untuk naikin level reputasi ya dengan bahan-bahan biasa. Yang penting dia di atas 80% ya, kalau bisa 90% ke atas ya, biar sukses. Oke, masih belum dapat di chest yang kedua. Dan di sini biasanya cuma ada 3 chest, satunya lagi yang dekat fan itu. Oke, di sini banyak zombie, biasanya kita siapin dulu.
Masih pakai Winchester nih. Oke, lanjut, lanjut, lanjut. Nah, ini dia nih, yang modal pipe doang. Jadi kurang begitu mati. Oke, langsung kita open chest. Oke, mereka datang. Dah, kita take all aja. Waduh, diserang. Ya, karena kita udah ambil, mungkin kita kabur aja kali ya. Daripada kita boros senjata, udah kabur, 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 kabur. Oke. Ternyata kita gagal dan zonk ya di Rain Lab dan Scientist Fan. Dan sekarang cara terakhir yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan laboratory pack, yaitu dengan menggunakan ration. Oh ya, ration itu bisa kita dapat. Saya nggak beli ya, saya dapatnya itu dari reward-reward event-event atau season sebelumnya tuh. Kita bisa dapat dan tinggal kita take all aja ya. Kalau sudah selesai. Jadi saya nggak ada beli ration-nya. Kita bisa beli juga sih. 20 itu 65.000, 100 itu 200.000, kembali 1.000. Dan ada yang 200 ya. Nah, jadi saya belum pernah beli ration yang ada di sini, saya selalu dapat dari season. Oke. Langsung kita auto dengan ration. Masing-masing 3 ya. Di Scientist Fan dan juga di Rain Lab. Oke, langsung. Oke, nggak ada percobaan pertama. Kita ke Scientist Fan coba dulu ya. Oke, masih belum ada ternyata. Coba lagi yang kedua, yang ketiga. Masih zonk. Di Scientist Fan yang keempat. Udah 4 kali nih. Oke, masih sisa 7-4 ration kita. Oke, sekali lagi Scientist Fan coba. Yang kelima. Walah, malah sedikit. Oke. Oh, nggak bisa lagi ya. Cuma 3 kali. Ini sekali lagi cuma 3 kali ya. Kita setiap ration. Oke, ternyata kita nggak beruntung dapat laboratory pack-nya. Ternyata memang ini bisnisnya kefir. Mau nggak mau harus beli nih ya. Kalau memang teman-teman atau kita butuh untuk menggunakannya. Oke lah. Jadi kita belum bisa dapetin dengan cara-cara yang udah saya lakuin untuk laboratory pack-nya. Sisa 68 ration lagi saya, oke. Oke, demikian untuk video kali ini. Pencarian laboratory packnya belum berhasil. Nanti kita akan coba lagi. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah ngikutin. Dan have fun selalu. See you next time.